aku sedih sekali. Makanya jadi Aladin, lu Alibobo. Aku sudah sini saja. Ya. Aladin. Apa yang bikin kamu sedih, sayangku? Bagaimana cara kita bisa membebaskan ayahku? Aku janji, ketika ayahku bebas, kita akan segera menikah, Aladin. Makanya Aladin. Itu ala apa? Hah? Ala kadar. Ala kadarnya. Din, sini gue kasih tahu Din. Aladin, Udin lagi. Namanya. Lu kan punya lampu nih. Iya. Yeah. Ini kalau nggak salah lampu begitu lu gosok, yeah, itu pakaian rapih jadinya. Kok gitu? Setrika dong. Itu setrika. Tenang Yasmin. Aku punya wasiat. Apa namanya? Lampu. Lampu wasiat. Kalau aku ajaib. Lampu ajaib. Kalau aku kocok, dia akan keluar. Gosok. Usap. Ayo usap. Oke. Coba gosok. Aku biar akan panggil dua. Wow. Bantu aku Aladin. Abang sini saya bantu bang. Saya dorong bang. Stop. Oke. Aku akan mengabulkan 3 permintaanmu. Tolong aku Aladin. Oh, 3 enggak 5 nih. Oh, tidak bisa. Hanya 3 permintaan. Oh. Aladin dari Sumatera, oh. Aku punya yang pertama, aku punya permintaan supaya ayahnya. Gue enggak dibagi. Lu 1, gue 1 dong. Enggak usah. Oh, lampunya lampu lu sih ya? Lampu gua. Din, lu kan punya. Iya, Pak. Ada diskon enggak? Ada. Tambahan. Ada flash sale. Tenang, yang pertama keluarkan ayahnya Yasmin. Keluarkan dari. Baiklah. Oh, dari tawanan. Ya, dari permintaan tawanan pertama akan saya kabulkan. Wah. Mana ayahku? Sudah dikabulkan. Sudah saya kabulkan. Permintaan yang kedua saya minta perompak Eko itu harus segera. Perampok. Perampok. Ya. Ini Aladinnya gimana sih? Ya begitulah. Supaya segera ditangkap. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih dulu. Ya. Kamu tidak apa-apa putriku? Hampir saja aku menikah dengannya. Oh. Ah, untung aku tidak dengar. Kalau Jin suka sama yang ini. Oh. Permintaan yang kedua Tuan Jin. Apa itu? Perampok itu harus segera ditangkap. Baiklah, itukah permintaan keduamu? Ya. Akan aku kabulkan. Jangan jauh-jauh buat tarawih. Ampun. Ampun, Pak. Penonton. Gue juga bingung kan padahal gue bisa kabur ya. Gak bisa. Ada jin. Ya enggak kan kalau gue bisa pergi sendirian, enggak ada yang ngawal. Oh iya. Di mana? Ya, orang dikawal aja bisa kabur. Siapa? Hah? Siapa bukan yang siapa? Ayah ya, ada. Siapa? Ya ada. Ada. Warna siapa? Hidup, iya, yang nyalon aja juga ada yang kalah. Permintaan ketiga. Kamu punya satu ketiga lagi. Ya. Yasmin, ayahmu sudah aku sediakan. Sudah sediakan. Oh. Yasmin. Makanan buka puasa kali ya gua. Perampok juga sudah tertangkap. Sekarang Tuan Jin. Ya. Tuan Jin, ntar dulu katanya. Oke. Okay. Bagaimana? Hasil rampokannya dong, ayah. Hasil rampokannya nih, saya buka. Mana? Saya minta nih, dibuka dah. Buka, tolong. Hei, ini harta-harta saya ada di sini. Allah kasih. Bukalah. Bukalah. Buka.
Bisa, Ayah. Alhamdulillah, putriku. Harta-harta kita sudah balik. Waduh. Lagi. Alhamdulillah. Peti beras emak gue tuh. Ada lagi tuh yang gede. Masih ada lagi yang gede. Oh, banyak. Anjin. Sinilah saya bantu, Ayah. Tenang tuh, Anjin. Bisa, Ayah. Wah. Waduh. Perampoknya mana pengen saya gergaji? Woi. Woi. Kejem amat perampok di gergaji. Masih lengkap gak isinya? Terima kasih atas bantuannya Aladin Jin. Terima kasih. Ini harta saya dan keluarga. Ini total kekayaannya 271 triliun. Besar ya, Ayah? Ayah. Masya Allah. Nah, lalu, aku ingin bertanya kembali. Apa permintaan ketigamu? Karena permintaan 1-2 sudah terlaksana, aku bersyukur sekali. Ya. Sekarang aku minta permintaan yang ketiga, Tuan Jin. Oke, apa itu? Aku ingin jadi raja! Sebentar, sebentar. Anda mau jadi raja? Iya. Mau jadi raja? Mau. Gak pantas mukanya jadi raja. Baiklah, tapi tidak apa-apa. Kalau memang itu permintaan Anda, saya akan kabulkan. Terima kasih. Di situ dong, duduknya di situ dong, di situ. Silakan. Ya, supaya jadi. Saya akan merubah Anda menjadi raja, segala raja. Benar. Nah, ya. Jadi raja gak kira-kira? Bentar. Aladin, lu gak nyanyi Ian Kasela lu. Lu kayak cacing kepanasan. Gak kena. Masa gue digantiin raja kayak ginian? Mana ada raja bibir semua? Anjin! Loh, kan tadi bapak bilang mau permintaan sebagai raja. Ini raja. Tadadang, bapak. Tadadang, tadadang. Dadadam, dadadam. Udah. Lu gak usah nyanyi. Gak usah nyanyi, ya. Yeah. Nyanyi, mik lu makan semua. Dadadam. Mendingan lu kasih pantun. Pantun? Pantun. Oh, pantun aja dah. Dadadam. Ya. Masak air. Iya, masak. Masak air. Iya, masak. Minum jamu, jangan diampar. Aku dan kamu kayak anak kembar. Ini benar-benar berita yang sangat membanggongkan banget loh. Ini beritanya B aja atau parah? Kak, parah B. Parah B. Parah B. Apa sih? Udah keparah banget. Motornya Lala diambil orang. Oh. Motornya Lala? Iya. Yang isi bahan bakarnya pakai sayur sop. Ya Kak, itu yang mana sih? Itu gak pakai bensin. Oh itu? Pakai token. Oh itu? Kok bisa hilang, Mi? Ya gak tahu Kak. Kasian banget, kita harus nolongin dia sih, Kak. Ah, nolongin gimana? Gimana kita mau nolongin, kita juga gak punya motor. Kak, kita harus nolongin dia, kasihan loh, dia janda anak satu loh. Ya sama janda keputusan dia. Ya udah, ya. Sekarang Lalanya aja belum ngasih tahu kita, lu mah hoak banget nih. Kak, kesian banget aku sebagai sahabatnya itu kepikiran banget loh. Gimana ya Kak cara kita ngebantunya atau ngegantinya gitu loh Kak. Aduh, Mi, udah mau menuju THR, berat nih Mi. Udah, jangan.
jangan sekarang aja dulu pengajuan-pengajuan. Udah pokoknya biar kalau depan Lala kita pura-pura gak tahu aja. Lagian juga dia kenapa sih bisa hilang? Karena apa, dicolong? Iya, dicolong, diambil orang. Pokoknya tadi banyak orang, abis itu kayak diambil motornya Lala gitu. Pasti dia dibegal. Orang ini penyanyi dangdut pulang malam mulu. Yeah! Iya kan? Kalau kayak begini kita harus tolong si Lala nih. Iya, kalau kayak begini. Kak Ruben ya? Lala ya? Umi ya? Takut banget. Tak dulu. Lu kan motornya hilang, kok lo bisa biasa aja gitu sih kayak? Iya kan masih motor, bukan hati aku yang hilang. Ya kasihan ya kak, udah agak lama ya kak. Iya udah lama juga. Jadi agak. Dari Sidoarjo datang ke Jakarta pengen dapat jodoh, katanya nggak apa, nggak ada yang nyenggol ya. Senggol dong. Eh mana motornya? Bisa hilang, motor gimana? Motor aku hilang waktu aku nyanyi kemarin di orkesan gitu ceritanya. Kok bisa hilang? Kok bisa hilang? Lagi ya, parkir apa? Ya gak tahu, aku juga gak tahu bisa hilang. Baca, ada alasannya. Ada alasannya. Lu datang ke sini ada alasannya. Lu memang kebiasaan gak baca prompter juga. Oh gitu. Enggak, lu 5 bulan nunggak cicilan. Yeah. Jadi motor saya diambil. Karena 5 bulan. Enggak, lu ngerti gak lah? Bisa gak sih baca prompter? Dicuri orang, adi begal. Kamu ngapain? Tadi udah kamu omongin kan? Nah jadi, itu ceritanya. Bener kata si Umi? Bener. Motor lu hilang karena 5 bulan nunggak cicilan? Iya. Ngambil racing. Maaf ya, aku hoak. Aku nyebar hoak. Berarti memang bukan hilang, Mi. Memang dia gak bayar-bayar. Ya udah. Ini aku harus cabut dari. Iya iyalah. Ya udah aja bertiga. Gak bisa Mi, ini brand. Bertiga aja. Kesana Mi. Gak bisa. Gak bisa. Hey. Bye-bye. Jangan tahan aku. Gak ada yang nahan ya. Gak usah beda-beda ya. Mi, maksud gue gini. Ya ini gue stop lo, maksud gini. Kalau punya pikiran jelek ya, jangan sama wajah, ngerti gak? Paham gak? Hati harus baik Mi. Baik. Ya udah, abis ini aku bakalan ke Ketok Magic buat benerin muka. Bye bye Umi, bye bye. Penonton. Penonton. Udah ada buka puasa kan? Oke, sekarang ini gue udah mau, udah janji nih ya, mau masak buat si Lala. Oh ya. Masa sih? Hah? Seneng banget. Udah gue masakin lah, pokoknya ini buat lo, buat temen gue nih. Masakannya sedap. Gila ya. Asik, kasih buat aku kan. Ayo sini kak, kasih aku biar aku makan. Masih lapar soalnya. Lihat dong. Ih, siapa juga yang mau masak buat lo? Tapi gak apa-apa deh lah. Biar lo jadi tester kesedapan masakan gue. Ya gak apa-apa deh jadi tester. Yang penting makan makanan yang sedap. Emang abis masak apa sih Kak Ruben? Oh ini, aku abis masak rice bowl tempe balado dan tumis teppanyaki yang sedap. Iya, tapi kenapa sih sedap-sedap terus dari tadi? Ya iyalah, ini sedap karena gue masaknya pakai kecap sedap. Kecap sedap kedelai hitam spesial. Ini. Wow, kecap sedap kedelai hitam spesial. Emang bedanya apa sih sama kecap-kecap yang lain Kak Ruben? Kecap sedap kedelai hitam spesial ini terbuat dari kedelai hitam berkualitas. Warna kecapnya benar-benar hitam. Tuh, lihat deh. Hitam pekat kan? Ah, lihat dong. Wah, iya benar mantul banget. Terus apalagi kelebihan dari kecap sedap kedelai hitam spesial ini, Kak Ruben? Kecap sedap kedelai hitam spesial tuh cepet banget meresap ke dalam masakan dan bikin makanan so caramelized. Nah, ini gue sekarang nih, gue tuang ini di depan lo dan juga di depan Facebooker Lovers nih ya. Kita tuang ya, kecap sedapnya, kecap sedap kedelai hitam spesial. Iya. Coba tuang ke rice bowl-nya. Nah, tuh. Nih, lihat dong, tuh.
Rubennya. Wah, iya bener Kak Ruben, bikin ngiler deh. Yuk kita cobain, boleh nggak sih? Boleh, boleh. Sini, geser sini. Geser dong kalau gitu. Iya, iya, ini sendoknya. Ambil. Kamu nyobain, aku juga nyobain lah. Wah, nggak mau ketinggalan pokoknya ya. Pas buka rover mau nggak kira-kira? Enak aja beli dong. Gimana? Tastinya? Hah? So good kan? Manis gurihnya kecap sedap kedelai hitam spesial. Bikin rasa rice bowl-nya lumer di mulut. Pas buka lover wajib coba nih. Kecap sedap kedelai hitam spesial di semua masakan ya. Harus dong. Karena kecap sedap kedelai hitam spesial. Looks good, tastes good. Hebat ya? Hebatan jin atau gimana menurut lo? Jin itu paling berani sama manusia. Jin hanya takut sama satu. Siapa? Kang Permak Jin. Apa? Aladin, kami keluarga mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Lo insap, ya, jangan insap, kebanyakan insap. Akhirnya jadi ngambil barang orang. Amin. Ya? Yang penting hari ini saya mah udah gak mau ngambil apa-apa, apalagi mau menjelang Idul Fitri. Karena saya maunya goyang Karawang aja. Yeah. Lala, Widi. Saksikan terus Facebook Ramadan setiap hari bulan Ramadan.